1.5 nih. Warnanya biru ya. Kalian bisa lihat. Gimana reviewnya? Ikutin terus ya channel YouTube-nya AutoFam TV ini. Check it out. Jadi guys, Mini Cooper ini tahunnya 2018 yang lagi ready di AutoFam. Terus kalau misalnya kalian belum tahu, nih Mini Cooper Countryman ini dia yang bukan tipe S ya, dia Countryman biasa aja. Terus untuk lampunya juga dia tuh model kotak gini, dia udah LED projector. Tapi untuk lampu sennya dia masih bohlam biasa kayaknya ya, belum LED. Oke. Terus kayak biasa juga di lampunya ini kotaknya dia dihiasin sama chrome ya. Untuk spoilernya juga dia ada chrome-nya, sama di sininya nih ada 3 garis. Tapi dia bukan chrome, dia kayak hitam gitu, hitam. Sininya hitam dove, sininya glossy gitu. Nah, lanjut di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya ini ada fog lamp-nya dan ada lampu jauhnya atau lampu senjanya gitu ya. Untuk fog lamp-nya ini dia udah LED yang paling bawahnya nih. Jadi di bawah ini, di bulatan ini dia ada 2 tuh. Jadi di garis ini gitu. Lampu jauhnya di atas, lampu fog lamp-nya di bawah. Terus untuk rumah fog lamp-nya ini dia pakai hitam dof gitu ya. Nggak glossy dan ada 4 titik sensor. Oke. Seperti biasa di sini tengahnya saluran udara ya. Sama di bumper bawahnya ada hitam dof gitu. Oke. Nggak lupa nih ada logo Mini Cooper-nya di sini yang flat gitu. Dan ada air scoop-nya gitu. Air scoop sih. Jadi di apa namanya? Bagian kap mesinnya itu dia ada kayak kotak gitu. Dan kap mesinnya ini dia udah hidrolik kalau kita buka. Kita lanjut ke bagian sampingnya yuk guys. So guys, untuk bagian sampingnya ini ada sensor cornernya ya. Jadi sensornya itu di bagian depan ada 4 titik, sama di sampingnya itu ada juga di kiri kanannya. Lanjut ke velg sama bannya nih. Untuk velgnya dia pakai warna silver gini, terus bawaan dari mininya juga. Untuk bannya dia ukurannya 225/50 ring 18 nih. Dia bannya juga udah RFP ya. Jadi dia nggak bakal ada namanya ban serepnya di belakang. Terus di sini juga ada lampu sennya guys. Lampu sen sama fendernya nih, di fender sampingnya ada logo mininya sini. Bukan logo sih, apa sih? Ada tulisan mininya. Untuk spionnya dia bentuknya bulat. Nih kalian bisa lihat bentuknya bulat, sama ya warnanya. Spionnya sama kayak bagian atasnya, terus ada reflektornya juga. Atasnya warna silver. Hey. Kita lanjut nih di bagian pilar A sama pilar B-nya. Dulu handle pintunya dia silver chrome gitu ya. Terus untuk pilarnya itu, pilar A sama pilar B dia ada warna hitam glossy-nya. Oke. Okay. Sama ada list-list chrome-nya gitu lah. Menambah kesan mewahnya si Mini ini. Bagian bawahnya juga ada silver gitu. Oke, okay, kita lanjut ke belakang aja yuk. Oke, okay, lanjut nih guys di bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya kita bahas atasnya dulu ya. Untuk atasnya dia ada high mount stop lamp nih. High mount stop lamp-nya, terus kacanya juga dia ada defogger gitu ya. Oke, okay, untuk stop lamp-nya dia udah pakai LED. Kalian bisa lihat stop lamp-nya LED. Terus ada emblem Countryman-nya juga di bagian belakang. Sama di sini tuh ada plang gitu. Bukan biasanya kan kalau mobil-mobil lain silver gitu ya, chrome. Dia warna hitam glossy gitu. Terus ada logo mininya. Di bagian bawahnya dia berapa ada sensor nih. Dia ada 4 titik sensor juga. Sama ada rear kameranya nih. Dan di rear kameranya ini sebenarnya dia ada LED-nya nih, lampu LED di sini bagian bawah. Oke, okay. Untuk buka bagasinya bisa dari kunci atau kalian tinggal kaki kalian gini ini. Oke, okay, itu. Dan dia bagasinya udah power back door, di sini ada apa namanya? Segitiga juga nih. Segitiga merah. Terus dia logonya BMW karena dia sama ya mesinnya kayak BMW. Dan kalau nggak salah si Mini Cooper ini mesinnya tuh dia udah twin power turbo. Oke. Nah, di bagasinya ini dia ada kiri kanan lampu LED juga. Lampunya ada LED, terang banget sih kalau malam.
bagasinya lumayan luas ya. Lumayan luas ya buat naruh barang-barang, koper cuma 3 biji lah ya, dari kotak P3K. Dia nggak ada ban serep karena kan udah tahu kan dia RFT. Nggak ada dongkrak juga. Ya, nggak ada apa-apa. Oke, guys. Di sini ada apa nih? Oh, di sini ada power outlet ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngecas bisa di bagian belakang. Oke, kita lanjut ke bagian interior dalam ya, guys. Come on. So, guys, sekarang udah ada di bagian dalamnya si Mini Cooper ini ya. Untuk duduk di kursi belakangnya sih overall nyaman-nyaman aja ya. Tapi ya kalau dibilang sempit ya sempit ya, walaupun Mini Cooper Countryman ini termasuk SUV, tapi ya emang kecil banget karena kan mini. Oke, pertama saran bahas door trim belakangnya dulu yuk. Untuk door trim belakangnya di sini dia ada ambience light-nya ya. Kalian bisa lihat ini lagi diaturnya warna biru, biru-biru gitu. Terus dia ada hitam glossy gitu di sini. Hitam glossy dan ada bahan fabric-nya gitu ya di door trim-nya, sama di sini bahan soft touch. Ada speaker-nya juga. Ada speaker-nya juga nih guys, dan di bagian bawahnya lagi dia ada untuk naro itu ya, minuman ya, ada cup holder-nya. Oke. Okay. Di sini kalian bisa naro buat majalah atau buku-buku kalian. Dan juga di tengahnya ada pengaturan AC-nya nih. Ada pengaturan AC sama ada power outlet di bagian bawahnya lagi. Oke, okay, kita lanjut ke joknya yuk. Untuk joknya dia bisa naruh. Jadi kalau misalnya kalian punya baby mau naruh kursi babynya, dia ada Isofix-nya. Jadi nggak usah khawatir ya kalau misalnya mau bawa baby. Nah, untuk safety belt-nya dia ada di atas nih. Saya tarik dari atas juga untuk bagian penumpangnya ya. Dia cuma ada yang di bagian kiri doang, dan di pilar B-nya nih belakang dia ada airbag-nya kiri kanan. Ini pilar B, pilar A-nya juga ada airbag-nya kiri kanan. Oke, joknya ini dia nggak ada itu ya, kayak armrest gitu. Dia nggak ada armrest-nya, tapi joknya dia kombinasi antara kulit sama fabric ya. Fabriknya tengah, di sininya kulit. Gak lupa di fabriknya ini dia dengan jahitan khas mininya warna putih gitu di jahitannya. Oke, kita lanjut aja ke bagian depannya yuk, kepoin. So guys, kita udah di bagian depannya nih. Saya udah di bagian depan atau interiornya si Mini Cooper ini. Ini sih cocok banget ya mobilnya buat cewek, bener-bener mini banget. Ya ampun, dan lucu banget. Sama saran bahas untuk dashboardnya dulu yuk. Untuk dashboardnya nih, dia tuh atas bahannya soft touch gitu. Terus di sini ada speaker sama ada ventilasi AC-nya. Jadi dia bentuknya kayak lonjong gitu ke depan. Keren sih, di sini ada ventilasi AC-nya. Oke. Okay. Dan kiri kanannya dia ada tweeter gitu ya. Ventilasi gitu, tweeter, sama bawahnya kiri kanan sama tengah ada ventilasi AC lagi. Dan di depan sini ada airbag-nya. Di kiri, di kanannya airbag-nya nggak ada. Di setir juga nggak ada airbag-nya. Oke, kita bahas untuk multimedianya dulu. Di sini dia ada lampu ambience light-nya ya, kalian bisa lihat, dan lampu hazard-nya di sini. Untuk menunya nih dia ada mini connect ya, mini connect, my mini navigation, dan ini tuh dia udah dilengkapi sama navigation ya. Tahun-tahun sebelumnya tuh belum ada gitu. Oke, ada media sama radionya. Dia bisa itu juga ya, sambung bluetooth, guys. Oke, di tengah sini ada bisa naro CD juga, DVD dia. Terus bawahnya ini ada AC, pengaturan AC yang udah digital. Ya, ada tombol-tombol AC-nya juga. Dan untuk tombol start stop engine-nya dia ada di tengah sini, guys. Ini warna merah.
Di sampingnya ada stabilizer gitu untuk jalanan ya. Kalian bisa pencet di sini on off-nya. Sama ada mode-nya gitu, sport atau green gitu. Eco mode ya biasanya ya yang green itu. Dan di bagian bawahnya ada untuk colok USB dan ada power outlet. Nah, sini ada ya buat naro-naro barang lah, mungkin kalian ya casan atau recehan. Dan ada logonya loh, kayak kotak-kotak gitu guys, ada desainnya. Sama ada cup holdernya, di sini ada dua. Ini persnelingnya dia 6 speed. Nah, untuk parking brake-nya dia juga udah tinggal tarik nih di sini, kalian bisa lihat. Di sini juga ada tombol-tombol media, menu, maps, navigation, kalian tinggal pencet di sini. Sama ini buat ngatur di menunya ya, di multimedianya. Oke. Di sini ada console box. Nih, kalian bisa lihat dia kotak-kotak gitu desainnya. Mungkin kalian bisa buat taruh kartu atau apa di sini. Bagian bawahnya juga ada lagi. Tapi dia ya, bagian bawahnya ada lagi console box nih. Oke, kita lanjut ke bagian setirnya aja yuk guys. Untuk setirnya, ini setirnya dibilang sporty banget, lumayan sporty, tapi lebih ke cakep sih menurut Sharon ya. Setirnya juga kulit dengan jahitan-jahitannya, nggak luput ya dari jahitan. Terus di bagian kanannya dia ada voice call, sama ini audio steering, sama sebelah kirinya ini cruise controlnya dia. Oke, untuk tilt teleskopiknya nih, dia ada tilt teleskopik. Nah, kalau tilt itu speedometernya ikut ya, naik turun. Tapi kalau misalnya teleskopiknya enggak ya. Jadi speedometer itu cuma ikut bergerak kalau cuma di tilt aja, teleskopnya enggak. Di bagian kanannya ada pengaturan lampunya, dia udah depan sama belakangnya ya, pengaturan lampunya juga sudah auto. Oke. Untuk door trimnya nih guys, untuk door trimnya ini ada tombol untuk lock unlock sama pengaturan windowsnya ya, otomatis windowsnya di bagian kanan. Oke guys, kita lanjut ke atasnya nih. Di bagian atasnya dia ada lampu kalau kalian mau nyalain. Dan kalau misalnya kalian mau ngatur ambience light-nya, ngatur warnanya, kalian tinggal pencet ini nih. Jadi warnanya berubah tuh. Oke guys, nah Sharon belum kasih tauin juga nih ya. Untuk kilometernya, kilometer Mini Cooper ini dia 14.000 2018. Jadi kalau misalnya kalian minat sama Mini Cooper ini, Sharon buka sekitar harganya di 500 jutaan. Kalian bisa langsung hubungi Sharon di nomor di bawah ini atau telepon Sharon, WA Sharon. Dan juga bisa follow Instagram Sharon di Sharon_autofam. Follow Instagramnya Autofam juga di autofam_marketing, autofam_cibubur. Dan jangan lupa juga cek-cekin websitenya Autofam di www.autofam.net. Itu untuk semua barang-barang atau unit mobil yang ready di Autofam nih guys. Jadi kalau misalnya beli di Autofam juga gak usah khawatir, nanti kita bisa bawa general check-up ke dealer resminya, karena kita jamin 3 mobil bebas banjir, tabrakan kilometer asli. Oke guys, sekian review dari Sharon, thank you.